Programnya dari Allah aja, masih baru ngecek-ngecek ke dokter-dokter aja lah gitu. Ya udah ngecek dokter juga ya, karena memang kita ya ikhtiar kan boleh kan. Maksudnya ya udah ngecek-ngecek aja doang. Sekarang ini ada kendala di mana tuh? Enggak, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Ya emang tinggal nunggu Allah aja ngasihnya gitu. Ya emang belum dikasih sih. Udah dari pihak keluarga ada udah mulai nanya-nanya kapan nih? Nah alhamdulillahnya punya keluarga memang sangat pengertian dan gak pengen kayak selalu apa ya memaksakan banget ya udah mereka sih cuma doain aja gitu nggak yang hey dong kapan nggak kayak gitu mereka pasti pengen banget punya cucu dari aku sama A gitu pasti pengen banget tapi mereka nggak yang nunjukin kalau lo harus buru-buru lo gimana sih kayak gitu-gitu nggak mereka santai karena katanya juga santai gitu. Oh iya sudah kalau itu kayak ya ampun aku udah 1 tahun kok belum hamil ya tapi aku balikin lagi oh yang udah 5 tahun aja belum hamil bisa kok gitu ah yang udah 2 tahun aja masih belum hamil bisa kok kayak gitu jadi apa ya aku selalu melihat ke orang-orang yang apa ya yang menikah sudah menikah lama tapi belum punya anak gitu jadi aku yang oh iya aku juga masih baru nih aku masih 1 tahun gitu aku belum ada apa-apanya gitu kenapa aku harus repot gitu kenapa aku harus sedih selalu kayak gitu sih mikirnya dan apapun selalu yang ngomongin oh itu aja belum sih udah 5 tahun udah 4 tahun temannya aja udah 3 tahun gitu teman aku aja udah 5-3 tahun ya udah nggak usah mikirin segala macam belum punya anak gitu. Wah bukan ngalung ngasuh mah bukan ngasuh lagi banyak ponakan aku gitu jadi enggak lah gitu belum bukan enggak ya tapi belum terpikirkan tapi kalau untuk ngasuh mah dari dulu ngasuh mulu gitu jadi ya udah idealah jalanin aja lah maksudnya kayak nunggu Allah ngasih aja. Tapi kalau teman-teman sering ngasih minum jamu atau ramuan gimana nih? Ada usaha lain enggak minum jamu ramuan atau ikutin tradisi orang tua? Enggak ada. Tapi kalau teman-teman sering ngasih masukan enggak sih maksudnya ini nih misalnya biar cepet hamil kayak gitu. Sempat enggak sih ada teman-teman? Oh iya, kalau teman-teman aku mah apa ya namanya mikirnya ke situ-situ loh maksudnya kayak ke itunya gitu ya harus kayak gini nih harus diginiin selalu yang kayak gitu-gitu tapi beberapa teman aku tapi kalau yang untuk menjadi yang benar-benar teman aku benar-benar yang teman aku banget gitu mereka nggak selalu menyinggung itu jadi kayak yang nyenggol aku untuk kapan hamil gitu pun enggak gitu jadi mereka ya udah support aja sih gitu.